Okay, so jadi teman-teman tadi itu aku habis kayak nge-mix makanannya kucing-kucing aku. Jadi sekarang aku tuh sekarang belinya ecer. Ganti lagi, iya ganti-ganti terus gitu kan. Karena perbaiki gizi lah, perbaiki gizi kucing-kucing lah ya. Tapi ya tetap beli sekarung tetap, Oriket itu tetap jadi basically. Yang lainnya adalah sekedar kayak campurannya gitu guys. Jadi tadi aku habis campurin itu semuanya di kaleng atau di toplesnya masing-masing. Dan gak sembarangan karena gini yang paling-paling bagus itu aku berikan ke Ciprut. Itu khusus khusus Ciprut doang ya guys ya. Kalau yang lainnya tuh sama. Kalau Ciprut itu khusus Ciprut. Ciprut itu aku kasih Royal Canin, Proplan, Maxi. Tiga makanan itu. Nah, kalau yang lainnya itu ada Bold, Oriket, kadang juga Beauty, aku campur Beauty atau campurannya pakai ini apa? Maxi. Nah gitu, jadi campurannya cuma just itu aja sih. Yang bedain cuma Ciprut aja sih memang yang aku perbaiki sekarang gizinya seperti itu guys. Oh ya guys, aku juga mau cerita sama kalian. Ini bener-bener cerita sedih banget. Karena kemarin itu anaknya si Cimut itu mati. Bukan kemarin ya, berarti tadi pagi. Bukan tadi pagi, kalau malam itu apa nih? Dini hari ya. Dini hari itu anaknya si Cimut itu mati guys. Jadi yang warnanya putih itu mati karena dia itu nggak mau nyusu induknya. Awalnya sih aku lihat masih segar, terus malamnya itu udah lemes-lemesan gitu karena aku nggak ada stok susu. Kemarin aku udah habis susunya. Akhirnya aku kan mau nggak mau aku harus beli paginya kan. Aku mau beli pagi itu tiba-tiba udah nggak ada guys. Jadi kalau usia 3 hari kayak gini emang susah banget guys ke ngehidupinnya gimana gitu, susah banget. Kalau udah 1 mingguan atau mungkin 2 mingguan agak mudah ya guys ya ngasih susunya itu. Tapi kalau masih bayi kayak gini ya ya udah itu kayak apa ya? Seleksi alam aja gitu, seleksi alam. Jadi ya aduh ikhlas enggak ikhlas ya. Soalnya kan selalu seperti itu gitu loh, kayak saben tahun itu, bukan saben tahun ya, saben dia mau lahirin anak itu pasti ada salah satu yang mati ataupun yang gak sehat gitu guys. Ya gak tahu juga, waktu dia kehamilan kedua tuh anaknya hidup semua loh, 5 gitu. Dan tapi semenjak sekarang-sekarang ini anaknya gampang mati gitu, gak tahu juga sih kenapa. Anaknya masih 3, nanti aku tunjukin sama kalian anaknya yang masih hidup ya, oke? Okay? Halo, ini dia teman-teman. Ku angkat ya, aduh udah kotor nih tempatnya. Ini jatahnya buat diganti nih. Halo sayang. Halo, Aduh cakepnya, umurnya ini baru 4 hari ya. 4 hari ya, betul ya. Halo sayang. Item, ini panda namanya ya. Aku kasih nama panda. Halo panda. Ih, lucu banget sih panda. Gemesin. Dia tuh kayak bukan item ya guys, kayak apa? Kayak loreng-loreng, iya kan? Tuh, sini item. Tapi sini kayak loreng-loreng gitu. Kayak macan gitu guys. Ih, lucu banget ya. Gemesin. Ini gak aku adopin karena aku udah ngomong kalau ada item gak aku adopin guys. Karena aku gak punya warna hitam, gak warna kucing hitam. Ini pasti kalau menek nanti lucu. Lucu banget sih. Kalau ini guys yang abu-abu nih. Wow. Lucunya. Lucu nenek kamu nak. Lucu sekali ya teman-teman ya. Udah besar mereka. Cepat besar ya nak ya. Ini tiga ini besar-besar banget dan sehat-sehat semuanya. Doain semuanya ya supaya mereka sehat-sehat dan tetap tumbuh besar. Lucunya. Gemes. Panda.